Romo Yohanes Wartoyo Winangun SC, Pastor Paroki Kampung Sawah Gereja Katolik Servatius, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Bekasi. Luar biasa, Kota Bekasi masuk dalam 10 besar kota toleransi. Intinya adalah menghargai, menghormati. Semoga kita bisa semakin mengembangkan persaudaraan dalam kemanusiaan. Karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah yang sama. Dan kita menghargai keindahan, kemajemukan, kebinekaan. Karena keindahan itulah yang kita syukuri. Semoga semakin berkembang, maju, semakin sejahtera, dan semakin toleran. Selamat Kota Bekasi. Terima kasih. Kalau Idul Fitri atau Natal, yang jelas saya bersama dengan tokoh umat itu, kalau pas Idul Fitri saya silaturahmi gitu ya, ke tokoh-tokoh agama di sini, misalnya di YSP itu, kemudian di tempat-tempat yang lain yang bisa membangun persaudaraan. Saya sendiri bersama dengan pengurus dewan paroki biasanya hadir silaturahmi, dan itu diterima dengan baik. Dan kami juga mendapatkan kunjungan-kunjungan, bahkan banyak yang berkunjung ke sini untuk belajar soal kemajemukan dan toleransi. Jangan lupa subscribe ya.